Udah gue udah baca woi. Anjing berdarah goblok. Oke, sebelum mulai videonya, gue pengen ngasih tau ke kalian semua aplikasi translate keren yang namanya Udictionary. Ada dua fitur yang pengen gue kasih tau. Yang pertama kamera translate, dan yang kedua adalah fitur magic translate. Ini keren banget, fitur kamera translate. Jadi lu kalau misalkan ada sesuatu yang gak lu tahu, lu tinggal foto, abis lu bakal tahu artinya apa gitu. Caranya gampang banget, jadi gue kasih tau. Jadi lu tinggal masuk ke aplikasinya Udictionary, abis itu lu klik icon kamera ini. Nah, abis itu lu tinggal foto subjek mana ataupun bahasa mana ataupun tulisan mana yang pengen lu translate. Nah, tinggal klik terjemahkan dan lu langsung udah dapet terjemahannya itu apa. Kece kan? Yang kedua adalah Magic Translate. Cara makainya gampang banget. Yang pertama, lu tinggal klik yang namanya icon ajaib ini. Lu klik, abis itu lu kan beri izin, klik mulai. Nah, di sini udah langsung ada nih. Jadi kalau misalkan ketika lu buka kayak semacam berita situs ataupun segala macam, lu tinggal drag and drop. Nah, si Udictionary ini bakal ngasih tahu ke lu semua artinya itu apa. Nah, ini dia. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi langsung. Gue jamin lu gak bakal menyesal, oke? Okay? Let's go! Lu udah pernah nonton terlalu kocak Winda Basudara yang merupakan seorang jenderal kematian dengan para pasukannya yang siap ngeraid live streamer lain kalau lagi ngebahas dirinya sendiri. Siapa yang sudah full diamond juga? Kita full diamond, guys! What's up, fuckers? Sekarang, rasakan sebuah sensasi baru di mana para bocil-bocil kematian menyebar luas ke seluruh Indonesia dengan membuat sebuah jokes yang berisikan sebuah impian. Loh, siapa yang cita-citanya ingin menjadi pencuri lalu ditangkap polisi lalu diperkosa? Sebuah masa depan. Siapa yang cita-citanya ingin mengebor guru, guys? Dan sebuah harapan bagi para manusia hopeless di tahun 2020. Siapa yang cita-citanya masih kecil mau masuk neraka? Tetaplah berada di jalan setan. Jangan berada di jalan setan. Loh. Dari sebuah channel yang membuktikan ke kita semua kalau lu bisa jadi pahlawan meskipun mulut lu toksiknya udah akuat. Suka maju-maju sendiri mah. Tuh kan maju-maju sendiri kan ngentok. Kita mulai donasinya. Ku buka jendela pagi di udara yang letih. Datang sebuah lelucon yang punchline-nya gak akan bisa buat lu ketawa tanpa ngeliat live streaming dan mukanya Winda Basudara. Are you winning, son? Habis Shogun tamat, Bang. Iya, thank you, Ilham. She said my name. Inilah Troll Kocak, siapa yang cita-citanya by Winda Basudara. Apa cita-cita lu semua? Kalau lu masih bingung, gak usah khawatir. Ada seorang konten kreator yang bakal nyedain sebuah cita-cita khusus buat lu semua. Siapa yang cita-citanya sudah besar pengen punya kekuatan untuk menonjok TV sampai hancur, guys? Mau jadi apa? Pilot? Dokter gigi? Shinobi? Semua tersedia di channelnya Winda Basudara. Bahkan cita-cita lain yang gak pernah kepikiran sama lu semua. Siapa yang cita-citanya saat besar sudah menjadi pembalap terkenal? Mau jadi pembalap terkenal dan meninggal di kecelakaan? Siapa yang cita-citanya ingin gebukin orang egois?
dinobatkan sebagai streamer terbaik YouTube oleh Lord Lutfi Halimawa. Bang Brando berubah pandangan penonton-penonton YouTube kalau live streaming itu menyenangkan dan penuh dengan kejutan. Plus, kalian juga bisa mulai merencanakan masa depan dengan sebuah cita-cita anti-mainstream yang akan terkenal dan terukir di fanspage-fanspage meme. Siapa yang cita-citanya saat sudah besar ingin menghanguskan umat manusia? Minecraft, Suikoden, Plant vs Zombie, hingga game-game horror lainnya, ia coba untuk menjadi seorang gamer nomor satu se-Asia Tenggara. Harap diperhatikan bahwa menikmati konten Winda Basudara akan terasa nikmat jika kalian tonton langsung saat dia live streaming. Gini amat hidup ya. Ya Allah, Tuhan ya Robi. Tuhan Yesus. Rasakan sensasi menyegarkan saat dia battle kematian antara main game atau ngerespon bocil-bocil yang lagi nontonin dia. Muka lo kayak pejuang, muka lo kayak bulu jempol gua anjing. Atau bertarung dengan the one and only Ilham Bocil, yang komennya selalu dapat respon pada masih banyak komen lainnya yang bisa dibacain. Ilham ya, kata Ilham sih buat terakhirnya Shogun ya, Shogun yang di Gate of Shadow. 2 hours later. Wah belum tamat cuy, Ilham sesat berarti ya. Trailer ini dibintangi oleh bintang film Shintai The House, Joshua Suherman. Momen detik-detik Winda Basudara menjadi veteran Minecraft. Ibunya bocil kematian, Boboho. Bocil kematian pas nge-ray streamer orang. Dan Ilham sang informan terpercaya. Trailer kocak, cita dari Winda Basudara. Terima kasih kalau udah ngeliat video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Thank you banget udah mengikuti journey ataupun cerita terkocak dari gua awal buat sampai sekarang. Thank you banget buat kalian semua yang ngikutin. Gak tau kenapa hari ini gua kayak merasa tersentuh aja. Orang-orang masih pada nontonin video gua, jadi terima kasih banyak. Oke, dan inilah beberapa komentar yang bakal gua bacain. Jadi check this out. Bang Ray, terima kasih dan kalian bener. Terima kasih kembali Kartograver. Terkocak Lensa Studio yang wibu lokal. Ini terakhir pernah hoki ketemu subscriber cewek 2 kali dalam sehari, salah satunya orang Jerman dalam Ome. Terima kasih Gibran karena udah nge-subscribe channel kedua gue. Jangan lupa buat subscribe channel kedua gue. Hashtag bacain bang, gue suka cewek Jepang. Gue cewek lokal. Banyakin aci bang, siap. Thank you ABR20 FPN VPN, Ray, FPN. Setelah kena damage abis nonton Bang Vicky, ngeheal di kontennya Bang Ray. Terima kasih banyak Ainul Yakin, oke. Terima kasih banyak telah memilih channel gue sebagai pemulih damage lu. Aditya Putra, trail kocak RRQ Lemon, hashtag bacain. Udah pernah, itu dulu banget. 9B Raditya Fauzan, Ica Manari, gak peduli. Gian Noval, bang mending Mikasa mati atau Eren yang mati. Gue gak ngikutin, terima kasih banyak Gian. Putra Channel, bang muka om gue mirip sama setua itu ya gue, astagfirullahaladzim. Amin Richman sekarang punya YouTube bang, mantap. Apakah kayak Tahlilintar atau apakah kayak Alan Surajana, gue gak tau. Udah 3 tahun lebih setia nontonnya hasil karya Mas Bro satu ini. Gak kerasa, by the way rumah gue deket Sukaraja. Ya kali-kali kita ngopi lah Imam, oke, thank you banget loh. Bang, mau gak jadi pacarku? Cowok ya? Tidak, gue masih straight, oke. Bang, lu masih kotak-kotakan sama Vita gak? Sejauh ini masih. Bang, doain gue semoga masuk surga. Muhammad Bahri, amin. Siapa yang gak mau masuk surga gitu. Jadi gue doain lu, gue dan lu semua penonton gue, kita sama-sama masuk surga, amin. Ketik amin di komentar baru komen. Hashtag bacain Onichan Daisuki. Kurang-kurangin wibunya, terima kasih banyak. Bang, komen gue belum pernah dibacain, tolong bacain dong. Selamat ya Dark YouTube, anda telah dibacain komentarnya. Bang, selanjutnya trailer Dark Jokes bang, Ahmad Iqbal.
tidak, gue nggak bisa menjudge jokes orang. Bang, bang headset Razer Kraken Kitty bagus nggak? Bagus. Kalau misalnya yang make cewek, cowok jangan. Hashtag bacain, bang bikin terkocak pakai bahasa. Kayak gimana? Just wali dah apa? Bang, gitar di belakang lu berapaan harganya? Gue pengen beli drum. By the way, gue gak ada gitar di belakang, jadi lu mungkin halusinasi. Kenapa ada unsur gay di trailer satu ini? Karena I don't know, gak tahu gue, mungkin emang cocok. Bang bikin trailer kocak Al Napking versus Bocil minta top up. Mantap, Memet. Siap. Trailer kocak Windah Basudara. Hashtag bacain. Sudah ada. Bang, dari mana sumber inspirasi lo buat ngedit video se-overpower itu? Dari banyak banget servernya, banyak banget sumbernya, jadi terima kasih banyak. Bang, ayo mancing. Ayo, Farel. Ayo, kapan? Ayo, fix. Trio Kocak Lucifer atau Bang Upi, kapan, Bang? Fuckboy Go International. Maulan Irfan. Thank you banget, Maulan Irfan. Bang Ray, buatin Trio Kocak FFXKNY dong. Sejujurnya gue gak terlalu ngikutin, cuman terima kasih banyak. Fix ngakak para asu akwak-wak semua cinta rebo. Thank you banget loh. Kumpeh produksi, thank you banget loh ini. Aduh. Oh, itu aja mungkin live streaming itu aja mungkin video gue pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang ngikutin. Terima kasih banyak udah ngikutin journey Trail Kocak selama beberapa tahun. Gue sangat berterima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin dari 0 sampai sekarang, dari 10.000 sampai sekarang, dari 100.000 sampai sekarang. Bener, rambut gue bentar kayak Zawin. Itu yang mungkin terima kasih, dan jangan lupa hashtag school school school. Kenapa gue live streaming ya?